Halo guys, kembali lagi di channel Bang Rahmat. Hari ini Bang Rahmat nyampe di Jenggawa, ya kan? Di tempat Bang Yudi Bad Boy. Ini bukan kaleng-kaleng guys, ya kan? Bukan kaleng-kaleng. Aku sekarang datengin nama burung ini Jurik nih ya. Jadi penasaran nih aku. Jurik, ya ternyata aku udah nyampe nih. Kenal sama Jurik, ya kan? Ini aku mau nanya-nanya nih Bang. Kenalan dulu Bang. Bang siapa Bang? Hasim. Ya, aku sekarang sama Bang Hasim. Sama Bang Hasim. Mau nanya-nanya Bang. Ini Juriknya, aduh. Ini guys. Gimana Jurik nih guys? Aku ngomong ikut ngomong guys, ya kan? Makanya luar biasa, di luar tuh rame banget nih Jurik nih, ya kan? Nih Bang, aku nanya-nanya sekarang Bang. Jangan bunyi lagi kamu ya. Nih Bang, aku mau nanya-nanya kayaknya keren nih Jurik ya, di luar saya sampai penasaran nyampe juga di Jenggawa gara-gara Jurik nih. Udah berapa lama sih abang nih pegang Jurik? Alhamdulillah pegang Jurik sekarang udah 1 tahun. Ini Bang, asal burungnya dari mana Bang? Asalnya dari Bangsal. Kantornya di kampung ini, tempatnya di Balung Butut. Waktu itu masih bahan gacoran, jadi dipantau sama Mas Budi, dipantau serak sama hatinya, dinego di lobi, akhirnya di take over sama Mas Budi. Oh, waktu saat itu masih vektor Bang. Belum dobel, istilahnya belum komplit. Terus nyampe sini, nyampe markasnya dipoles lagi sama Mas Yudi, akhirnya jadi seperti ini. Udah konsen. Dan alhamdulillah Jurik sekarang udah nyampe kemana-mana. Banyuwangi, Lumajang, Jember. Kalau di Jember sendiri udah nggak boleh main Bang. Udah cuma untuk cukup kita gantang. Mau daftar gak boleh, itu dikasih nominasi jelasnya konser kalau belum itu tadi. Mana sih jelasnya buat ngangetin aja ya? Iya, udah gak boleh. Bukan kaleng-kaleng ya kan, bukan kaleng-kaleng. Jadi pantesan nih Jurik rame di luar ya. Jadi ya itu guys, terus bunyi guys, capek guys ya. Dia gak punya capek dia, pokoknya aku ini Bang. Jadi cara perawatan Bang, ini kan juga penasaran nih buat yang hobi burung juga, biar tahu cara perawatannya itu gimana itu kan. Kalau di rumah setiap kapan dimandikan, setiap pagi atau gimana nih Bang untuk Juriknya ini? Kalau di rumah keluar sebelum matahari terbit, istilahnya sambil ngembun pakai burung angkor tak Bang. Popsan tuh Bang. Nanti dikasih air di situ pakai cepuk, terus harus dijemur kira-kira 2 jam. Dari jam 7. Dari jam 7 sampai jam berapa? Sampai sekitar jam 9. Jam 9 ini lagi songkok lagi berarti. Enggak, pakai sangkar kotak terus masuk ke rumah lagi. Oh. Entah itu mandi, entah itu apa, yang penting kita menyediakan cepuk. Atau dia mandi enggak tahu apa, yang penting kita jemur kira-kira 2 jam. Ya udah, taruh rumah lagi, masuk lagi. Nanti siangnya kalau ada lomba kemana, kita tinggal ngambil aja, kita langsung bawa aja. Nggak rewel kok, enak burungnya ini. Soalnya kita kan di sini pakai tim Bang, ada timnya Borobudur tim. Oh, Umek sama Mas Randy. Oh, jadi ini ada, memang ada timnya ya. Jadi Mas Yudi ini ada tim namanya Borobudur Team. Oh, Borobudur. Jember Selatan. Jember Selatan. Setelah gabung sama Borobudur, Jurik ini nyampe kemana-mana. Biasanya ini keluarnya sama Zero, ada Zero. Ntar kapan-kapan tak ajak ke markasnya Borobudur Team. Siap. Di sana kita kupas lah tuntas. Bagaimana itu markasnya Borobudur Team. Karena Borobudur Team terkenal konslet. Itu di Jember ini. Oh, Pak, mulai
bahan gacoran yang udah jadi udah banyak sebenarnya pun bang, yang di tepatnya di Sabrang kan dulu bang. Jadi nggak ada perawatan khusus ya untuk jurik ini? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya udah jurik ini udah punya karakter bang. Oh. Udah burungnya udah punya karakter, kita tinggal moles dikit lah. Jadi, yang moles ini Mas Yudi bad boy. Yang moles jurik ini. Keren ya. Nah, kalau saya sih cuma set lapangan aja bang. Konsultasi sama Mas Randy. Baik konsultasi di lapangan kurang apa nanti kasih gini mas sama Mas Randy, coba setting gini mau, kalau mau ya udah. Kita biasanya burung tuh gini mau tergantung cuaca juga bang. Oh pengaruh ya cuaca. Kalau untuk jurik ini biasanya panas bang, kalau panas dia los ngedur sampai over 8. Kalau kayak kemarin cuacanya nggak tentu, kita keluar kota ya nggak koleman sih bang, nggak bau sih, ya dapat tapi nggak bisa juara satu bang, gitu. Kan ini paling jauh tuh sampai kota mana juri? Paling jauh kemarin tuh ke Lamongan. Lamongan. Ya? Ya sama Gumek, sama saya, Mas Yudi, Randy sama Gumek, sama Abi lagi. Kita berapa? Alhamdulillah kita turun dari Pasuruan terus ke Surabaya dengan pulang kemana? Ya alhamdulillah kan. Karena ini juara satu, yang zero juara dua. Zero juara satu, ini juara dua. Memang keren nih. Iya. Yudi bad boy. Ya kan? Makanya untuk juri ini dari tim Borobudur kita juri zero. Kita punya banyak saudara bang, di Lumajang punya banyak saudara, di Banyuwangi, di Lamongan ada berkat jurik sama sekali. Alhamdulillah, istilahnya burung apa namanya, Jokoloro kalau kata anak sini. Apa itu Jokoloro? Ya gimana sih bang ya, Jokoloro tuh gak ada jualnya kata Mas Yudi. Oh. Ini kan sekarang Mas Yudi sibuk ke grosirannya tentunya. Mas Yudi itu pastra juga. Mas punya burung bawa sudah sama timnya, sama tim kita. Saya sudah cuma set rumah aja, set lapangan kan. Bawa-bawaan wes kemana? Terserah sama Bumek, sama Randy. Bawa wes mau ke Lakota kek, mau ke Jeberan kek. Yang penting burung itu dibawa. Percayanya cuma sama saya bang. Ada lagi satu yang dulu sering ngerawat itu bang. Wah, yes. Kan burung ini harganya lumayan mahal. Katanya pernah ditawar nih mas, sebenarnya pernah ditawar berapa sih nominal uang? Gak nyebutin orang, tapi terakhir saya main sama Mas Randy ke Tanggul ke Sidobakar mau ditukar dari CBR yang 250 sama Vario yang burung ngambil di gudang. Apa? Jadi yang jelas burung ini mahal ya? Mata nih bang, bukan abal-abal bang. Apa namanya itu ya? Apa ya? Kalau listrik itu apa? Konslet ya? Konslet. Jadi burung ini digantangan bang ya? Jadi konslet itu ya? Bunyi terus gitu ya? Iya, ini nggak mau berhenti. Ini aja jurik ini keren ya? Tadi aku pas baru datang, songkok dibuka langsung deh, langsung bunyi. Keren. Gini bang, untuk settingan pas lomba ya, gantang ya, itu seperti apa sih untuk juriknya ini? Biasanya kalau saya datang ke gantangan, saya sama tim tuh cari tempat tenang supaya burung ini bisa istirahat dengan total
terus adaptasi tantangan, terus istilahnya itu burung ini bisa tenang, Pak. Syukur-syukur dia bisa tidur di gantangan. Oh gitu ya. Nah, kurang satu sesi kita cuma kasih minum aja, Pak. Kasih minum di jerujinya itu. Minum, makan jagung, sudah wes. Tinggal nunggu sesinya. Itu aja, Pak. Jadi harus tidur ya, tidur. Burungnya ada tidur sebentar. Iya. Oh, tidur di gantangan. Biasanya tidur sama undulannya. Dia tidur nyaman. Udah, top perform biasanya di belakang. Oh gitu. Kerjanya udah top perform. Jadi Lek, untuk ini guys, untuk ketika ini setting di gantangan ya. Jadi lucu guys. Jadi jurik nih kalau jadi dia cari tempat tenang ya. Abis itu bobok sebentar katanya guys. Jadi bobok ya kan. Bobok sebentar, berapa menit bang? Kira-kira dia tidur di... Ya kalau bisa, lama bang. Tergantung sesinya, kita kurang satu sesi. Biasanya cuca hijau dulu naik, cuca hijau naik, kita bangunin lah pelan-pelan. Baru kita bersih-bersihin sangkarnya. Kita set lagi atas, kita bersihin sangkarnya. Tinggal nunggu cuca hijau turun, ya udah kita bawa, kita gantang. Alhamdulillah. Enggak pernah anu bang, pasti bunyi bobok guys. Jadi harus bobok dulu. Jadi bobok, jurik ini tidur. Setelah itu dia waktu mau naik gantangan, dia dibangunin pelan-pelan. Setelah itu dia udah gila dia, ya kan? Konslet dah, naik listrik konslet gimana guys? Konslet dah ya. Tidur guys. Biasanya tidur guys. Iya bang ya, tidur ya. Keren bang. Kayak pakan bang, kayak pakan. Pakannya itu bang, kayak apa, ada kayak vitamin atau apa kayak gitu. Kalau pakan kita lihat kiloan dulu bang. Yang sekarang gitu ya? Kilonya 16.000 itu. Dicuci bersih, jemur, ya udah itu aja. Terus kayak vitaminnya cuma jagung bang, udah itu aja, nggak pakai vitamin kayak tetes apa. Makanya jurik tahan lama, nggak ada trouble, nggak ada apa itu, nggak pakai tetes, nggak pakai ini, nggak pakai ini. Makanya jurik alhamdulillah setiap ke gantangan, meskipun nggak nomor satu ya nomor dua, nomor tiga. Kalau pas tergantung cuaca sih bang. Kalau kita kayak kemarin-kemarin tuh sakit semua. Juriknya yang sakit. Kita keluar kota. Terakhir jurik ke Banyuwangi. Banyuwangi Festival, acaranya ABN tuh. Kita silaturahmi ke sana. Banyuwangi kota atau Banyuwangi kota di Rupan DC namanya. Dapat gitu ya. Dapat. Alhamdulillah. Juga. Kita bawa jurik sama Zero. Alhamdulillah kita dapat di sana. Bisa sumbang nama Borobudur Tim lah di sana. Terdaftar di data kegaran Borobudur Tim ada di sana. Mas Yudi Bad Boy dulu, jurik nih pernah sakit satu minggu lamanya. Pernah yang jelas off mas ya, jadi nggak gantang. Karena kena apa mas? Senot sama peradangan. Kena senot sama peradangan, jadi jurik ini pernah sakit satu minggu. Jadi abang Yudi Bad Boy ini sampai stres ya kan, diajak ngomong nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Dari sayangnya guys, dari sayangnya, ya kan, dari sayangnya sama jurik, ya kan. Keren sih jurik nih, keren. Makanya kalau jurik ditawar orang, pasti Mas Yudi ngomong, kan ditawar orang itu nggak usah, udah mas. Biar wes jurik buat istilahnya ikon lah. Kalau nggak ada jurik, teman-teman juga nggak melambung. Iya. Oke guys, intinya gini guys, jadi jurik nih, Pak kok kalau daerah ini ya, daerah Jember deh, kan apa ya bahasanya itu apa ya? Udah nggak boleh
main gitu kan Pak. Iya, bahasa apa itu, bahasanya apa ya? Cuman buat ngangetin aja ya. Iya, cuma manasin aja. Manasin aja. Jadi bolehnya dia di luar kota aja, guys. Seperti kayak Surabaya, ya kan? Surabaya, Lumajang boleh ya? Iya. Lumajang. Jadi Zurich nih, cuman kalau udah ada Jember cuman ngangetin aja sebenarnya. Cuman buat apa namanya itu ya? Buat ngangetin apa? Apa buat namanya? Manasin. Manasin ya, buat manasin aja. Oke, okay guys. Oke, Bang. Makasih Bang ya waktunya. Ya. Mungkin nanti aku mau review lagi apa namanya? Zero. Siap-siap. Tanpa anterin ke markas Zero. Nih penasaran juga sama Zero. Jadi aku mau ke Zero. Nih kalau orang kota biasanya bawa dua, Zurich sama Zero. Jadi ada tim di sini punya Bang Yudi Pet Boy, ya kan? Itu ada Zero juga. Oke, salam hobi. Thank you. Jangan lupa subscribe, guys. Ya, oke? Ikut aku terus. Thank you, Bang. Makasih, Bang. Waktunya, Bang.